Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi melakukan sidak di Pasar Angso Duo. Sidak kali ini terkait parkir bebas di kawasan Pasar Angso Duo yang seringkali menimbulkan kemacetan. Selain itu juga untuk memantau kebersihan pasar terkait semakin dekatnya bulan suci Ramadan. Banyaknya pengendara yang parkir sembarangan dan memakan badan jalan menyebabkan semakin semberautnya lalu lintas di kawasan Pasar Angso Duo. Tak hanya itu, berdasarkan pantauan di lapangan, juga banyak pedagang yang berjualan dan membuka toko hingga memakan badan jalan. Terkait hal ini, anggota Dewan akan memanggil Dinas Perhubungan, Dinas Parkir, dan Camat Pasar untuk menindaklanjuti hal tersebut. Di sini itu sudah meletakkan badan dagangnya tidak pada tempatnya. Jadi akses jalan untuk pejalan kaki mungkin merasa terganggu. Inilah akan kita sikapi ke depannya. Masalah ini juga kita akan memanggil Camat Pasar dan juga Dinas Parkir karena ini berkaitan dengan dua. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.